بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعني بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما نافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وشكر لله، segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di pagi ini. Sebelum dimulai, kita luruskan niat dulu. Berniat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar karena Allah. Semoga Allah ridho. Semoga Allah catat menjadi kebaikan. Semoga Allah berikan kemudahan. Dan semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari dan yang diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikut beliau. Baik, alhamdulillah Ustazah sudah hadir di antara kita. Semoga Ustazah sehat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan Ustazah untuk terus istiqomah mengajar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah dipersilakan untuk mengisi kelasnya. Silakan Ustazah. Baik, jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, Ustazah semua. Semoga Allah meridhoi halaqah kita dan memudahkan kita untuk membacakan ayat-ayatnya. Ini agendanya apa ini? Tashih tilawah. Hari ini minggu ke terakhir ya. Kalau minggu terakhir tasih tilawah ya. Iya, surah At-Takatsur ya kemarin sudah anak contohkan ya, betul? Iya. Iya, cuman belum apa belum di yang ditekan yang mana itu belum. Ustazah Fira katanya nggak bisa karena nganter anak sekolah, anaknya sekolah. Terus langsung pergi belajar offline apa belajar online offline. Belajar atau mengajar offline? Gak tahu, artinya ada kelas off, ada offline gitu. Oh, gitu. Saya nggak nanya sampai detail, habis lagi masak juga. Mohon maaf ya sahabat semua karena ini kalau Jumat di sini libur semua jadi harus bisa. Oh, Masya Allah. Insya Allah 1 jam ke depan kita belajar bersama. At-takatsur belum ana tanda ini yang mana yang harus ditekan seperti itu ya. Iya. Iya, Ustaz. Ayat pertama alhakumu jangan alhakumu al dari hamzah di situ itu hamzahnya itu hamzah qat'i. Hamzah qat'i. Bukan hamzah wasal. Kalau kita menggunakan mushaf Madinah itu bisa kita bedakan. Bisa kita bedakan antara hamzah qata dengan hamzah wasal. Mushaf antuna apa, akhwat? Di situ apa? Madinah. Hamzah apa? Kalau Madinah, di situ di atas huruf alif ada huruf hamzah, betul? Coba lihat. Mushaf Madinah di situ ada huruf alif, di atasnya ada hamzahnya.
Iya. Ya kan? Nah, berarti itu menandakan dia hamzah qat'i. Nah, lalu kalau kita menggunakan mushaf yang bukan Madinah atau mushaf yang bukan cetakan Madinah, itu hamzahnya itu tulisannya hanya alif saja. Ada nggak yang pakai Al-Quran seperti itu? Hanya alif saja, ya enggak? Belum belum buka Al-Qur'an saja bertahun ini baru mau buka. Nah, kalau yang bukan Madinah itu tulisannya hanya alif saja. Tuh ada itunya usah jadi coret-coret aja usah jadi share screen-nya. Oh iya. Ini ya, hamzahnya. Hamzah qat'i. Ada tanda hamzah di atas huruf alif. Ini Madinah kan yang di share screen kan saja. Betul, ini Madinah. Tapi yang bukan Madinah, hanya ada alif dan di atasnya ada harokat fathah. Iya, betul. Saya pakai Indonesia. Nah, kalau kayak gini konteksnya, bukan mushaf Madinah, lalu kita ditanya oleh guru kita, setelahnya kan ada lam sukun. Lam sukun itu apa? Apa namanya? Cara hukumnya, hukum membacanya izhar. Tapi jenisnya itu lam sukunnya lam sukun apa? Nah, kalau kita Komariah. menggunakan, nah kan Komariah salah. Kan sebelumnya Hamzah Qot'i. Kalau lam Komariah kan sebelumnya Hamzah Sol. Ya kan? Nah, kalau kita menggunakan mushaf yang bukan Madinah, kita akan bingung. Karena hanya ada tulisan alif saja. Kalau di mushaf yang bukan Madinah, lam ta'rif sebelumnya juga alif saja tulisannya. Dan ada harokat fathahnya di atasnya. Atau mushaf depak. Depak RI. Susah untuk membedakan lamnya ini lam apa? Ternyata lam di sini bukan lam ta'rif, alif lam qomariyah bukan. Karena sebelum lam sukun ada hamzah qot'i. Sedangkan ciri-ciri lam ta'rif, alif lam qomariyah maupun alif lam syamsiyah didahului dengan hamzah wasol. Lalu jawabannya di sini lamnya lam sukunnya lam apa? Ada yang tahu nggak? Lam biasa mutlak atau Lam susah biasa. lam mutlak Lam biasa. lam mutlak atau apa saja Lam di situ, lam fi'il. oh baik-baik Kapan-kapan kita bahas ini ya. Bahas hukum lam sukun ya. Kayaknya belum pernah bahas hukum lam sukun di sini. baik saja. Kan ada bab nun sukun dan tanwin, ada bab mim sukun, ada lagi bab lam sukun. Lam sukun dibagi menjadi lima: lam ta'rif, lam harf, lam fi'il, lam isim, lam amr. Belum pernah kita bahas ya, atau di kelas lain kelas ini sudah pernah ada yang belajar tentang lam sukun? Belum pernah saja. Oke, okay, baik. Kita bahas itu ya kapan-kapan ya. Hai. Siap, Baik. Nanti akan ada ciri-cirinya. Lalu ketika ditanya ini jenisnya lam apa, insya Allah kita bisa menjawabnya. Ya. Baik. Di situ bacanya antara A ke lam jangan ada spasi al, 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 ha. Alha alha kumu kumu jelaskan dua dhammahnya. Alha kumu alha kumu masuk ke selanjutnya di situ ada hamzah wasl lalu ada lam sukun maka di sini baru alif lam syamsiyah. Alha kumu takatsur at-takatsur, bukan at-takatsur.
Alhakumut takatsur. Ra-nya tebal karena sebelumnya ada dhammah dan dibaca saat waqaf. Hatta hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumu zurtumu. Jelaskan dua dhammahnya. Jangan zurtumul zurtumul. Salah. Zurtumul maqabir. Bir. Bir. Ra-nya sukun. Saat-saat waqaf sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Al-maqo. Al-maqo. Bukan al-maqabir. Al-maqabir. Tapi yang benar al-maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan kita baca sawfata. Sawfata. Salah. Sawfata. 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 Ada perbedaannya enggak? Yang pertama, saufata. Yang kedua, saufata. Saufata. Yang betul yang mana? Ada Yang dua, pertama apa yang kedua? yang dua, kedua, yang Iya, kedua. yang kedua ya. Jangan kita tekan huruf fa. Saja. Kalau kedua, ya. Nadanya kayak itu, kayak kayak Dr. Aiman Swaib, nada nggak? Iya. Bukan ada yang dengan seperti dengan beliau, tapi husnul adanya beliau sudah lebih bagus, masya Allah. Beliau Masya kayak Allah. itu, saya kan sekarang lagi ngedengerin apa punya murotalnya beliau kan. Tak namun. Iya, masya Allah. Beliau tuh rujukan ini ya, ulama qiraat yang rujukan seluruh dunia kan beliau, masya Allah. Beliau husnul adanya sudah tidak diragukan lagi. Berarti dia beliau pakai ada juga ya, nggak jelasnya ya. Ada kan apa namanya qori-qori itu sudah menguasai husnul ada jauh sebelum kita mengetahui ilmu ada. Ternyata sebagai tolibah semua kurang update kitanya. Sebenarnya ilmu itu sudah dari dulu. Kita yang baru mengetahui. Buat murojaah katanya bagus itu, katanya gitu kan. Saya kan lagi udah ngapalin murojaah gitu kan. Jadi pakai di caraninya. Beliau juga juga pelan kan bacanya nggak ngebut. Ya, bacanya kayak ini apa namanya kayak apa, kalau kita bilang bagus banget sih enggak juga gitu. Cuma memang nadanya begitu gitu kan. Dan jelas antara kata satu dengan kata yang lain. Beliau. Iya. Tapi beliau memang tidak bernada. Tapi bagus husnul adanya. Nada dengan ada beda ya. Irama dengan ada beda. Kita harus mendahulukan ada daripada irama. Seperti itu. Baik saja. Ya, lanjut ya. Pak, jangan ditekan. Saufata. 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 Kalla sawfa ta'lamun. Jangan ta'lamun. Lam jangan ditekan, tapi kita jelaskan yang ada matnya. Ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Sama kayak tadi ya, fa-nya nggak boleh ditekan. Tahan dulu zaman gunnahnya mim mim tasdid bi gunnah harakatain kal summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin law ta'lamuna il jangan ta'lamuna il huruf nun jangan naik
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون. Jangan kita baca لترون لترون. Yang betul لترون. Huruf ta kita tekan. لترون الجحيم. Ada nun tasdid, tahan dulu, jangan buru-buru. Lalu masuk ke lam ta'rif, alif lam qomariyah, jangan ditekan. Nal. لترون نل. Salah. لترون الجحيم ثم لترون. Jangan kita baca ثم لترون لترون. Yang benar لترون ثم لترونها. Tekan di huruf nun yang bertasdid tapi yang berharokat fathah. Nah, naha. Bukan naha. Yang salah. Latarawunnaha. Yang benar. Latarawunnaha. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ يومئذ. Ini وزن tetap. Tetap itu tidak bisa berubah. Contoh وزن tetap lagi على mina ila wa huwa, itu nggak bakalan berubah. Begitu juga dengan yauma idzin. Summa latus'alunna yauma idzin. Yauma idi ditekan. Tapi jangan dipanjangan. Yauma idzin idzin yauma idzin. Satu ketukan. Nah, di sini lalu setelah kata yauma idin ada kata ani, maka wazannya juga tetap seperti mina. Ani ani. Thumma latus'alunna yauma idin ani. Masuk ke lam ta'rif alif lam syamsiyah. Anin na'il. Summa latus'alunna yawma idhin anin na'im. Sampai sini ada pertanyaan, Ustazah? Halo. Iya, Ustazah. Lagi Aduh, sementara belum ada, Ustazah. Masya Allah. Masih menghayati ini. Jadi sebenarnya yang wajannya sama tuh kayak tadi. Yauma izin, terus ani, ala, gitu ya. Makanya, Zah. Terus, apa tadi? Kalau kita masuk ke kalimat baru, berarti awal kalimat baru, kata baru, berarti awal katanya yang ditekan. Ya, tapi tidak semua awal kata kita tekan. Contoh, ada kata kholakokum, kholakokum. Nah, kita tekan di huruf qafnya. Kholakokum, contohnya apa contohnya ya? Kholakokum. Lupa contohnya. Ya, Al-Baqarah. Nah, itu tidak semua kata kita tekan di awal. Contoh, contoh lagi. Bismi ya, bukan bis, bismillah, bismillah, tapi bismillah, bismillah.
Ah, seperti itu. Kalau misalnya tadi seperti kholakokum, itu kan dua kata ya, Zah, yang disatuin tuh. Kholak sama kum. Berarti yang Kolakon dengan ditekan, bomir kum. ya, kho, berarti yang ditekannya huruf kho sama kumnya juga ditekan ya. Kumnya enggak, bukan Kumnya enggak. kolakokum. Kolakokum. Kum. Kholakokum. Kum. Jadi kalau dua kata yang ditempel, kata yang ditempelin sama domir, itu domirnya nggak ditekan ya. Misalnya jadi Enggak, tidak. ilaihi, misalnya kan, apa ya, yang domir lain ya. Alaihim, Alaih. berarti di huruf ainnya. Jadi Alaih, ininya ya. enggak, bukan Alaihim. alaihim, bukan. Alaihim. Enggak, bukan alaihim, Oh, jadi alaihim. alaihim. Jadi masuk ke satu kata Enggak, awalnya ya. itu kayak ditekan ya. Ditekan di awal. Alaihim. ala alaihim. Jangan ditekan alaihim. Alaihim. Biasa aja him him. Alaihim him alaihim. Nah. Jadi kalau yang ketempelan domir gitu berarti domirnya ikut ke kata awalnya gitu ya. Oke, baik. Ya, baik. Syukran, Zah. Sementara Ya, itu dulu, Zah. ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Tidak ada? Sudah ya? Baik. Insya Allah. Barakallahu fikum. Silakan nomor satu. Ustazah Sina, silakan. Saya ya, Masya Allah. Kayaknya belum sanggup nih. Belum pasang headset juga, Masya Allah. Masya Allah. Di sana cerah ya pagi hari ya. ya, lagi musim ini soalnya musim semi kan lagi banyak bunga-bunga di mana-mana. Masya Allah. Termasuk Cantik hatiku sekali. bunga-bunga di mana. Masya Allah, lagi ini nih, Lagi lagi apa bahagia kayaknya namanya? nih. Saya mungkin lagi bahagia. Masya Allah, sebahagia terus. Ini apa namanya? Saya kasih itu terus di yang murotal apa macam-macam itu, jadi bisa buat untuk kita murojaah hafalan. Masya Allah. Jazakumullah Saya juga dapat khairan. dari Ustazah Vera. Oh, iya. Beliau yang kan lagi setoran sekali duduk setengah juz saja, Masya Allah, beliau mah. Kita Insya dipacu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim, mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah. Himina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Toh bibirnya jangan maju, toh jangan maju bibirnya. Minas syaitan, toh jangan maju. A'udzu billahi minasy syaithanir Maju itu maju. rajim. Maju. Syaitan. Toh, 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 toh. Nah, gitu aja, jangan maju. Coba asyaitan. Asyaitan. A'udzu billahi Lagi min. a'udzu nah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu? pokoknya masih maju A'udzu to billahi minasy syaithanir ini rajim. bagus tanya tapi ronya rojim rojim. Rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dihentak. Hirroh. 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 Hirroh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal hamut takasur. Alhakumut takasur. Hal Takasur. alhakumut takasur. Ahsan. Hatta zurtumul maqabir. Sekali lagi. Hatta zurtumul maqabir. Itu zuta zu. Zur. Zuta zu. Hatta zurtumul maqabir. Tapi enggak ma ma ko ma al ma ko ma ini tipis dulu ini tipis. Zurtumul maqabir. Enggak ma ko ma ko al ma ko al maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Ma kalla saufa ta'lamun. Kurang itsmam enggak sau sau u sau u. Summa kalla saufa ta'lamun. Saufa ta saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Hati-hati ya, ta'lamuna, ta'lamuna, ta'lamuna. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini lamnya masih naik. Ta'lamuna, ta'lamuna. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawun. Lata khata lata 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 La tarawun nal jahim. lata rawun nal jahim. La tarawun. Lama janai. La tarawun. La tarawun nal jahim. Lata. 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 Nah. Lata Lata. rawun. Lata rawun. Bentar. Lata rawun nal jahim. Hasan. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها أنها لترونها ثم لترونها عين لترون ون ون جان تكن لترونها ثم لترونها عين اليقين. عين enggak عين نل jangan naik suaranya عين عين نل اليقين gitu. jelas ثم لترونها عين اليقين. أحسن. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. عليكم. Ya, kita tolong kasih lebih saja. Padahal saya setiap hari
murotalnya ini, tapi kok nggak bisa-bisa ya? Setiap Syaallah. hari di mobil di mana-mana tuh pasti saya bawa headset dengerin murotal. Masya Allah, tapi nggak Karena apa-apa. mungkin belum ngeh mana yang harus ditekan gitu. Kali ya. Belum. Karena Husnul ada ini ya harus ada gurunya gitu. Bukan tidak seperti pelajaran apa yang teori ya. Kayak belajar tajwid teori yang banyak tulisannya itu kan kita bisa belajar sendiri ya. Bisa belajar sendiri, bisa kita pahami sendiri, terus cari contohnya kan gitu ya. Kalau Husnul ada ini harus praktek. Harus ada yang apa namanya memberitahu di sini barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan Silakan kita Kak semua. Silonis. Amin wa iyakum. Selanjutnya ustazah, Oke, ustazah siapa? saya Ustazah Ustazah. Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ida di mana posisinya? Saya di Semarang, Ustazah. Rumahnya Semarang. Enggak, nengok anak aja di Semarang. Rumahnya harusnya di mana? Di Bekasi saya. Makanya anak tanya ini kayaknya nggak di rumah. Ya, makanya off kamera dulu, Ustazah. Baiklah, baiklah, masya Allah. Mungkin Senang kesana gitu tuh. ya, tadi ya kalau banyak anak itu mau ke mana nih? Ke kota mana? Ya ke sana. Nanti hari ini rencana ke daerah Solo ya. Oh, Iya. oke. Ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, kata a'udzu, coba baca biasa, konteks biasa. A'udzu billahi min A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, tapi dibilangnya billahi mina, jangan berlebihan. Billahi mina, mina, jangan mina. Jangan berlebihan menekan huruf mim. Baik. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Bukan alhakumu alhakumu Alhakumut takafur. ada matnya Sebentar. Kok saya jadi Iya, saja. Apaan? Alhakumut takafur. Nah, tadi sudah menjelaskan kumut apa? Aswab, kumu, kumu, kumu. Kumu. Alhakumut Nah, alhakumut takafur. Hasan lagi. Ulangi ya, Ustaz ya. Ya. Alhakumut takafur. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Tumul. Bukan, bukan tumul. Tumul. Hatta zurtumul maqabir. Bukan tumul. Hatta zurtumul maqabir. Tazurtumul maqabir. Bukan tumul. Zurtumul. Dan Tumul. Dijelaskan dua-dua domahnya itu. baik. Hatta zurtumul maqabir. Ya, Ustazah masih tumul.
Coba bilang tumul. Umul Nah, zur tumul. Coba. zurtu zurtumul zurtumul maqabir ممتاز. حتى تمين. حتى زرتمول مقابر Masih sama lagi kayak tadi. Bukan belum. Bukan. حتى. Nih kalau usaha ده gini. حتى زرتمول مقابر. Ya benar. حتى زرتمول مقابر. حتى زرتمول مقابر ممتازة. كلا سوف تعلمون ممتازة. ثم كلا سوف تعلمون ممتازة. كلا لو تعلمون علم كلا لو تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين أحسن. لترون لترون. إتو نامين اختلاس. لترون. لترون الجحيم. لا ditekan. لترون Belum, belum. Itu لتا masih datar semua. Latarawun. Malah di huruf U-nya itu. Jangan ditekan di huruf U. Latarawun. لترون الجحيم Yahin yang hidung. Oh ya, baik. Latarawun jahim. Bilang. Latarawun jahim. Summa latarawun. Latarawun. Thumma latarawunnaha. Kalau kita tekan di huruf ta, insya Allah U-nya nggak bakalan naik. Baik. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Kok kayak ada ke khusyum yaqi, yaqi, jangan ke hidung. Ya, baik. Summa latarawun Ima latarawun Tumma latarawun Laha Summalatarawunnaha ainal yaqin. Summalatus'alunna yawma idzin 'anin na'im. ممتازة. ما شاء الله. عيدي أخير tidak masuk ke hidung. Bagus. Barakallahu fikum. Masuk hidung saya. Ya jazakillah khair ustazah. Barakallahu. Barakallahu. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan. Amin. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya adalah ustazah. Silakan Ustazah Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, hurufnya bukan zu tapi zu. ذو أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, coba Anda mau bertanya tadi kenapa dirubah? Apanya? Apanya Zah? Kan tadi kan yang pertama sudah baca nih, terus sama sebulan diulang lagi itu kira-kira kenapa? Tadi ada yang salah ya hurufnya. Bu. Betul, betul memang harus diubah. Itu kenapa? Tahu nggak alasannya? Kenapa Zah?
Insya Allah. Jadi bukan a'u, bukan a'udzu billah, billah, bi jangan ditekan. A'udzu billahi mina. Betul, A'udzu Ustazah ulang, billah. betul diulang. Tapi Ustazah ulang belum tahu di mana letak Iya, salah. Iya, kesalahannya. Nah. iya, Ya, betul, betul. jadi sebagai kita sebagai mu'alimah itu harus bisa mencontohkan yang mana yang salah dan mana yang benar kepada thalibah. Kenapa Ustazah kok ini salah? Karena gini 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 dijelaskan. Yang benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu ya. Iya. Insyaallah. Di sini Iya, baik. semuanya mu'alimah barakallahu fikum. Silakan. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikatahi pada kata ismul jalalah, jangan hirroh, Oh, jangan kita tekan di hirullah. akhir huruf tersebut, pada kata tersebut. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Mumtazah. Coba diulang lagi, seperti itu tetap, tinggal dirubah sedikit haknya hi, Hi. arrohi, hi, hi, Ar-Rahim. Akhirnya masih ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, Masya Allah, ممتازة. لنشوف Salah. Al ditekan, kumunya enggak. Alhakumut takatsur. kumut. Ini Ustazah Ula Salah. tekanmu. Tekanmu ini Salah. kumut. Alhakumut. 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 Kumu. Kumu. Kumut. Kumu. Alhakumut. Alhakumut takatsur. Taka. Taka. At. Taka. Atakasur. Jangan ditekan huruf ta. At. Takatsur. Mungkin kita tidak ngeh apa ya sih Iya, ditekan enggak gitu ya. ngeh. Perasaan Iya. enggak gitu ya. Tapi beda antara ditekan dengan tidak. Kalau yang ditekan at gini, alhakumut takatsur. Itu ditekan. Yang benar alhakumut takatsur. Takasur. Ahsan. Takasur. Alhakumut takasur. Enggak, Masih belum. tekan, masih tekan taknya. Alhakumut takasur. Ahsan, kumunya masih ragu-ragu sepertinya. Iya, Gimana? masih kagok. Soalnya mau nekanmu biasanya. Biasanya gitu emang. Yang di akhir di sebuah kata yang ditekan masuk ke Ini huruf ditekan, lagi. iya. Masya Allah. Alhakumut takasur. Alhakumut takatsur kumut Al kumu kum kumu kumu kum alha kumut kumu alha kumut takasur. masih belum Tadi masih takat. masih iya masih Ya. masih belum belum pas nekennya udah yang mana arti neken itu gimana gitu. Itu yang masih Masya Allah. Alhakumut kumu alhakumu alhakumut takasur. ممتازة ما شاء الله أحسنتي Masya Allah. ممتازة أحسنتي حتى زرتمul maqabir. iya jadi gini ini أحسن bagus ayat 2 bagus kita tahu nih oh itu tuh yang ditekan tapi saat praktek itu beda bunyinya ya enggak Iya, benar. Jadi iya, masih. tapi saat teman baca oh salah itu gitu kan harusnya kan gini gini gitu tapi pas kita baca sendiri ternyata sama ada gitu. Oh, salah juga gitu ya. Masya Allah. Ya. Kadang masih bingung. Udah tahu ditekan, tapi kadang neken antara kemauan sama mulutnya beda. Insya Allah. Masya Insya Allah. Lanjut. Kalla saufa ta'lamun. Sau, sau, fata, sau, fata.
taubata, taubata, kalla, kalla sawfa ta'lamun. Betul, tapi nggak lamun. Ta'lamun. Ta'lamun sawfa ta'lamun. Ya. Kalla, kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا لو تعلمون علم اليقين يقين يقين جانت كان يغرف يا اليقين. اليقين اليقين كلا كلا لو تعلمون علم اليقين. حرف عين تريد لو نمبر علم كلا لو تعلمون علم اليقين. ممتازة ممتازة من جد. لترون لا الجحيم. ترون، ممكن الهلولان تidak لترون merasa menekan لام، حرusnya لا ترون. لا ترون لوم لا لوم ترون لوم لا لا ترون ترون. لا ترون ممتاز الجحيم. ya itu ya benar yang salah la tarawun la ta la la tarawun yang benar la tarawun. لا ترون لا ممتاز ترون الجحيم ممتاز ثم لا ترون salah lainnya ketekan itu kan di huruf ta summa la tarawunnaha. ثم لا تر ثم لا لا ترونها ثم لا لا ترونها ترونها لا ترونها لا بukan ترونها لا ترون لا ترون. لا ترون لا ممتاز ترون لا ترون ثم لا ترونها عين اليقين. coba kata ثم لا ترون ya ثم لا ترونها coba itu dulu ثم bukan لا لترونها ترون. لا سما تا kedudukannya tidak sama iya ثم لا لترونها ترونها ya ثم ini kan ini mau ditekan lainnya nih ثم ثم لا ترون لا ترون. لا ثم لا ترونها Betul. سوده سلم. ثم لا ترونها عين اليقين يقين اليقين. اليقين Yeah. اليقين ثم لترونها عين اليقين عين اليقين Itu Pak. ثم لترونها عين اليقين Ya. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يومئذ. يومئذ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Barakallahu fiikum, masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustazah Hasanti. Amin. Jazakallah khair, Ustazah Afwan. Masih bingung
mana tekan itu gimana, kadang nggak sadar bahwa itu neken gitu. Itu yang masih belum connect. Masya Allah. Avanza. Syukran. Ya. Insya Allah barakallahu. Semoga Allah memudahkan Ustazah Ulan dan semuanya dan untuk anak juga. Insya Allah. Bagaimana? Satu Saya lagi ya, Ustazah. Ustazah Ilah ya. Ya. Silakan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Nah, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pada kata mina itu bukan di minash, bukan di nunnya tapi di minya minash. Minash. أعوذ بالله من Masih الشيطان masih الرجيم. Masih ya. minash billahi mina. Himina, 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 gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, sekali lagi, mi jangan Billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ditempatkan lagi hanya alhaakumu. Alhaakumu. Alhaakumu takatsur. At-takatsur. At-takatsur. Ahsan bilang. Alhaakumu takatsur. Bukan tanya jangan ditekan. Alhaakumu takatsur. Masih takatsur. Masih Alhaakumut takatsur. takatsur Ahsan. takatsur Ahsan. alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir Bir, tipiskan. bir Hatta zurtumul maqabir. hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun Hati-hati, saufa ta'fata hurfa jangan ditekan. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. saufa ta'lamun Yulang. kalla saufa ta'lamun. Enggak. Kok masih Saufa di lain ya? ta'lamun. Mana ini malah banyak lagi ya Iya. nih. Insya Allah. Ini memang terasa. Saufa ta'lamun. Kalamun. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Masih naik fanya nih, Mau naik lagi saufa ya? Iya, ta'lamun. terasa aku belok lagi. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Sa
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Naik lagi fanya fata fata Naik lagi ya. harusnya jangan benda naik. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Fata Masih ya. Fata. fata fata فتعلمون ya سوف تعلمون سوف تعلمون سوف سوف تعلمون seperti itu coba digabung ثم كلا سوف تعلمون أحسن كلا لو تعلمون علم اليقين أحسن لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ممتاز ثم لترونها عين اليقين ya ثم لترونها lata tadi tekan lata rawunnaha لَتَرَوُنَّهَا ya diulang ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ya ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ممتازة ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا semoga Allah mudahkan kita semua untuk terus belajar Amin baik Mbak Yaki, jazakillah khair. Ustazah, nah saya mau izin dulu, ya, mau izin dulu, mau ada kegiatan begini. baik silakan Ustazah Yes, fi amanillah afwan Ustazah. nah untuk pekan depan, insya Allah berarti sudah atibian dan baca surah seperti itu atau full atibian, Ustazah Wulan, Ustazah Sina, Ustazah yang lainnya. Baca atibian, terus Ustazah kirim VN ke grup, contoh satu surat gitu atau surat. Kan besok masuk ke surat. Al-Asr. Lagi sibuk sayang kalau misalkan apa namanya koreksi kelas. Enggak maksudnya dicontohin aja. Oh, anak kirim contoh. Kalau kirim contoh insya Allah bisa, tapi kalau koreksi di VN belum bisa. Enggak, kirim contoh aja. Oh kirim iya. Nanti pertemuan selanjutnya. Habisin waktu dulu. Kan sebenarnya gini kali 1 jam atibian, setengah jamnya ada koreksi gitu ya. Koreksi ada gitu ya. Gitu saja. Boleh. Berarti 1 jam setengah ya? Iya. 1 jam setengah Ustazah. Jadi oh, ya. Besok itu 1 jam atibian, kemudian setengah jam ada tasytilawah. Tasytilawah, terus Ustazah kirimin VN ke kelas. Jadi biar kita bisa ngedengerin. Kalau misalnya ngelihat YouTube kan harus diulang-ulangnya agak-agak repot ya kita harus. Atau tidak gini 45 menit atibian 45 menit ada gitu ada, takutnya ya kita setengah jam menit ada enggak dapat takutnya. Iya. Kalau film kalau koreksinya sedetail ini kan pasti ya kecuali kalau misalkan lewat 30 menit bisa gitu ya saja. 45 menit lah ya yang saja ya. Insya Allah cukup ya. Ada berapa sih pesertanya semua? Afwan. Cuma 5. Kalau masuk semua 5. Berarti kalau 10 menit bisa lah 50 menit ya.
Ya, kurang lebih lah. Tapi minta requestnya dikirim ke kelas dah, VN surat yang barunya. Soalnya kalau ngelihat YouTube tuh agak-agak repot gitu, harus nge-skip lagi gitu, malah maju mundurnya. Atau terus sama itu apa namanya itunya gimana penekanannya gitu. Jadi kalau misalkan bacaannya doang mah kan kita nggak tahu penekannya di mana, kayak kayak sekarang nggak tahu. Oh ya, jadi intinya Ustazah diminta kirim Ya materi jadi ada di kelas. materi ada baca sambil ini ditekannya di sini. Jadi nanti pas udah di sini kita udah langsung baca, usah aja nggak usah apa, nggak usah Langsung terangin ulang lagi lagi. kali ya. Oh gitu, baik. Tapi Iya, karena masuk sudah siap udah ya. baca. Nah, karena kita harus ini menghargai waktu ustazah juga, usah di Ulang lagi ya. nggak boleh bermudah-mudah gitu. Ya. Ya, insya Allah. Baik ya. Baik. Ini berarti masih ada setengah jam lagi Ustazah. Kalau cukup. Ya udah cukup aja Ustazah, nggak apa-apa. Apa mau di itu, mau apa? Baca, baca aja terakhir. Al-Azhar dengan tapi nanti tetap di VN insya Allah. Al-Azhar dengan Al-Humazah. Ya. Ustazah, Ulan izin sebentar ngantar anak ke depan, mau berangkat sekolah, aman Ustazah. Oh, boleh-boleh silakan. Fi amanillah. Sebentar, Saya juga bukan, saya usaha bukan usaha aja, saya juga gak ada waktu ngirim FN. Kenapa, Ustazah? Saya juga nggak ada waktu ngirim FN. Masya Allah, ujiannya banyak Ustazah, hari bulan Ya depan Allah. ujian semua. Masya Allah, ini waktu kuat nggak ya? Insya Allah waktunya bermanfaat ya, Ustazah Sina. Masya Allah. Bisa jadi juga tuh ujian itu di bahasa Arab sama. Bulan depan, masya Allah. Banyak kelas, kirain enak memudahkan, ternyata pusing juga. Ada PR-nya, masya Allah, PR semua, PR semua, PR semua, PR, masya Allah. Tapi ini ya harus kita sudah punya azam tersendiri ya, sudah Iya. memutuskan untuk ikut ya, berarti harus dilanjut gitu ya. Iya. Ya usah juga kalau misalkan kitanya males nanti yang lain ikutan. Iya, apalagi Gitu. ownernya, aduh, ownernya lebih males. Ownernya males, followernya gimana dong? Masya Allah. Mana ada follower ya udah. Antara Al-Asr dan Al-Humazah ya, insya Allah. Masa silap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. نجد الفزع. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة
Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati taṭṭaliʿu ʿalal afʾidah. Innaha ʿalayhim muʾṣadah. Fī ʿamadin mumaddadah. Insyaallah nanti di VN. Nanti berarti kalau campur atibian berarti hanya bisa al asr ya. Iya saja. Insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk terus belajar dan memanfaatkan waktu kita dan menerima. Semoga Allah menerima amal ibadah yang telah kita lakukan hanya karena Allah. Insyaallah. Baik, selanjutnya silakan Sadaulan sudah siap untuk menutup halaqah. Baik, Ustazah Taufan. Izin ditutup. Alhamdulillah, sudah selesai halaqah ilmu kita pada hari ini. Semoga Allah ridho, semoga Allah berikan kemudahan walaupun kita masih meraba-raba. Saya pribadi amin, masih meraba-raba, masih bingung. Amin. Kita soalnya jam tayangnya kurang, sayang. Iya, jadi masih asing ya. Masih ke bawah, bukan masih ke bawah talaki kita setiap hari. Iya, jadi masih masih ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Jam tayang coba diperbanyak gitu ya, misalkan 2 kali gitu ya, 6, 3 kali. Insyaallah. Ini mungkin nempel ya. Masya Allah, kita masih aduh, mana yang ditekan, pengen maksud ditekan, tapi ternyata enggak, pas yang enggak ditekan gitu ya, masih bingung sebenarnya ditekannya gimana. Masya Allah. Afwan, afwan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Semoga syukran jazakillah khair untuk Ustazah. Semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Dan diberi kesabaran untuk membimbing kita semua yang Masya Allah masih banyak salahnya. Masih belum paham. Afwan, afwan. Iya, kayaknya muridnya ini kata ustazah, ya Allah gitu sampai berapa kali gitu ya. Afwan ya ustazah. Kemudian ustazah sabar. Itu baik ininya apa namanya? Faedahnya diulang-ulang supaya tambah mutin. Amin. 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 Semoga Allah catat jadi ibadah juga ya untuk kita semua yang berusaha walaupun berkali-kali mengulang gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita. Amin. Baik, kita tutup saja dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku nolak orang kasiran saja, saja ulang. Ya, saja ilah. Terima kasih banyak. Izin live ya, teman-teman. Baik, ya. Ustazah.